dari pihak sana live dulu dari IG, terus menantang semua orang, dan saya kepancing emosi, akhirnya saya yang menantang tantang dia. Beli alatnya dari mana? Itu beli dari teman apa? Belinya di Shopee. Kalian melakukan ini karena gabut nggak ada kegiatan atau seperti apa sih kok sering terjadi kayak gini? Biasanya gabut karena kegiatan sama kepancing emosi saat minum-minum, pengaruh minum alkohol. Oh berarti waktu one by one itu waktu tawaran ya lagi mabok? Ya sebelumnya minum dulu. Minum apa? Biasa, kawal-kawal. Ada perebutan wilayah atau apa gitu nggak, Mas? Tidak ada. Pas kamu tuh kepancing itu emang kata-kata dia itu apa? Dia, ya yang menonton live-nya semua ditantang yang berani. Gimana? Gimana kemana? Bahasanya gimana? Yo, sing wani mbakku, saiki sisan. Terus sama bilang, sing wani-wani wae gitu. Ya itu kan tidak ditujukan langsung ke kamu. Kenapa kamu merasa itu kamu yang ditantang terus kamu terpancing gitu? Habis itu saya mengomentari live-nya dia. Seperti kata-kata, ngeri kaya ora iso mati, terus dia membalas komentar saya dengan kata-kata, gue menengok buat kita ACM, terus habis itu didem sama akunnya dia. Ini yang bersangkutan aja susah jawabnya apalagi saya. Ya, wocok saja keluarga. Ah, gengsi. Gengsi kenapa? Pengakuan publik ya. Geng merasa kalau menang. Naikkan follower. Pamor. Wah, iya kan publiknya. Naikkan pamor. Pamor. Terus pamor menjaga gengsi grup. Apalagi? Itu, Bang.